kami juga akan melakukan proses penegakan hukum kepada siapa saja yang bersalah setelah proses kemanusiaan selesai, apalagi untuk anggota yang bersalah. Kemarin sudah diumumkan Pak Kadimas, dan tentunya proses ini sedang berjalan. Saya selaku Kapolda itu prihatin dan turut menyesal, sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden Liga dan PSSI, sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan, pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi.